sebenarnya belum semua datang sih, kira-kira tuh ada total 15 peserta. Tapi ada 16 tapi satunya izin. Ini yang datang berapa? Terhitung. Bilang kalau yang terdaftar. Tapi kita bisa mulai aja. Jadi dari ini kita udah nyolong start. Kita bisa kolase bareng Mbak Karin Josephine. Mbak Karin ini seniman kolase visual dari Jakarta. Dan ini sedang dalam program mini residensi Efemera IPA. Outputnya sebenarnya selain apa kegiatan workshop juga pameran karyanya Mbak Karin itu ada di atas. Jadi nanti teman-teman selepas workshop mungkin bisa Efemera adalah program IPA untuk mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan lain dalam dunia pengasipan. Sore teman-teman, aku Rizky, aku dari Sleman sih. Saya Arlingga dari Kamasan. Saya Onze dari Jalan Pramuka. Saya Aulia dari Jogja. Ape. Halo, saya Gias dari sini. Halo, saya Rika dari Lombok. Halo, saya Rimpase. Saya dari Surya di Ningratan. Aku lagi kuliah di Jogja. Itu Pacuan. Ada Rafiq dari Jogja. Saya Siti dari Magelang. Saya dua. Sampingnya. Sampingnya. Fred. Bukan sesuatu yang serius gitu, kayak bukan yang mesti ke perpus atau ke museum gitu untuk nyamperin arsip, tapi kan memang ke seharian kita tuh ya, kita posting di Instagram gitu kan juga arsip ya. Terus, jadi kayak aku juga ini juga buat koreksi aku lagi gitu, bahwa apa yang aku lakukan juga arsip gitu kan ya, apalagi kolase ya. Walaupun kolase tuh kayak pelihatannya ngobrak-ngabrik ngobrak-ngabrik gambar gitu, terus main-main dengan yang kayaknya nggak sepele, yang kayaknya sepele banget gitu. Tapi itu juga arsip tuh gitu. Nah itu ternyata aku jadinya memandang itu sekarang kayak wah, itu berefek ya gitu, dengan aku secara pribadi, terus ternyata ini berefek
ada ripple effect tuh yang lebih besar gitu, dan ternyata aku bisa membuktikannya lewat IHA gitu kan, aku mengikut residensi ini. Nah ini si workshop kolase ini, aku fokuskan, pengenalan sedikit kolase kan untuk pada tahu ya. Main-main pada dasarnya kan kolase itu menempel, dan apapun bisa kita tempel gitu, yang kertas-kertasan mau kain mau apa gitu bisa kita tempel, dan menjadikannya jadi kain baru, sesuatu yang baru gitu. Nah ini sehubungan dengan residensi ini, aku memfokuskan materi kolasenya adalah foto-foto lama. Itu juga idenya dari materi yang aku pamerkan gitu. Ini kan keluarga aku tuh untung sekali banyak moto-moto terus, dan banyak tersimpan dengan baik gitu sampai sekarang, dan aku jadinya bisa memamerkan. Dan aku sempat berkarya mengkaryakan foto-foto yang ada gitu, yang anonim segala macam. Dan aku mikir gitu, kayak ini adalah serpihan waktu dan kehidupan orang lain gitu kan, yang kita nggak kenal gitu. Tapi ya ini kan juga bagian dari kita gitu. Jadi mana tahu itu kayak sebenarnya adalah moyang apa buyut kita apa siapanya kita gitu, yang kita nggak tahu gitu. Jadi aku pengen apa ya, menyatukan, mengkaryakan, menjadikan itu karya baru lagi